Tim khusus Polri melakukan pemeriksaan dengan lie detector atau melakukan uji kebohongan terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan asisten rumah tangganya Susi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa 6 September 2022. Tes uji kebohongan dengan menggunakan alat lie detector terhadap Putri Chandrawati dan Susi ini dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes dilakukan untuk melihat tingkat kejujuran tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tes uji kebohongan terhadap Putri Chandrawati dan Susi dilakukan sejak pukul 10 di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam tayangan Kompas TV, Putri Chandrawati dan Susi selesai diperiksa sekira pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka selesai diperiksa dan meninggalkan Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat dengan menggunakan mobil Innova hitam B1284IR. Ini artinya Putri Chandrawati menjalani tes uji kebohongan selama sekitar 7 jam. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan, sebelumnya 3 tersangka lainnya juga sudah diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan, yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Sedangkan untuk Ferdi Sambo, kata Andi Rian, akan diperiksa dengan lie detector pada Kamis 8 September 2022 mendatang. Andi mengatakan pemeriksaan dengan alat pendeteksi kebohongan dilakukan untuk menguji tingkat kejujuran tersangka.